Biasanya bila soalan tu giliran Yang Berhormat Tuan Speaker akan sebut nama, cakap jering, sila. Tapi tadi Tuan Speaker sebut soalan. Tanya saja Yang Berhormat, tanya saja. Tanya soalan. Mulalah sebab soalan nombor 6. Soalan Yang Berhormat cangka jering, sekarang tanya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan nombor 6. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Cangkat Jering, kena tenang, sabar dan ambil perhatianlah. Saya ingin menjawab soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Cangkat Jering. Soalan yang cukup baik tentang tahfiz Al-Quran, melahirkan hufaz-hufaz khususnya di negeri Perak ini. Untuk makluman Ali Yang Berhormat dan Sidang Dewan, menghafal 30 juzuk Al-Quran adalah bukan tugas yang mudah. Dan mereka ini adalah antara insan yang cukup terpilih. Oleh yang demikian, hasrat kerajaan negeri Perak menubuhkan Ma'at Tahfiz adalah untuk melahirkan insan-insan yang akan memimpin masa depan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, dengan meluluskan satu Ma'at Tahfiz di setiap daerah dengan konsep satu tahfiz, satu daerah. Di samping itu, pelbagai pihak telah berusaha untuk melahirkan hufaz di negeri Perak melalui institusi tahfiz yang berdaftar di bawah Enakmen Kawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam 1996. Sehingga kini, Kerajaan Negeri Perak sebagaimana yang ditanya oleh Yang Berhormat, seramai 592 orang hufaz, dan daripada 592 orang tersebut terbagi kepada 482 hafiz dan 110 adalah hafizah. Mereka semua adalah warga Perak yang bermastautin dan kini kebanyakannya sedang menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi di institusi pengajian tinggi dalam dan juga di luar negara dalam pelbagai bidang. Tidak terhad kepada bidang agama sahaja, malahan juga ada di kalangan mereka juga telah pun menjawat jawatan dalam institusi kerajaan dan juga swasta. Soalan yang kedua yang ditanya oleh Yang Berhormat Cangkat Jering, usaha kerajaan negeri mengambil langkah untuk menggalakkan para ibu bapa melahirkan anak yang menghafal Al-Quran dan hufaz. Penghafal-penghafal Al-Quran negeri Perak yang telah berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran dalam mengekalkan hafalan mereka. Antaranya, kerajaan negeri menganugerahkan gelaran Hafiz Muda kepada hufaz yang berjaya menghafal 30 juzuk Al-Quran bersama dengan hadiah wang tunai berjumlah RM1,000 secara one-off. Di mana pengaduan penganugerahan tersebut disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak di dalam Majlis Kecemerlangan Pendidikan Islam setiap tahun. Di samping itu, pelajar yang menyambung pengajian di tahap diploma di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Kerajaan Negeri di Institut Takbiran Islam Intim akan ditaja sepenuhnya dan menerima insentif bulanan sebanyak RM550 sebulan. Selain itu, para hufaz ini juga memperolehi diploma tahfiz oleh Darul Quran. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, syarat untuk memperolehi diploma ini adalah mereka wajib menghabiskan mukarrar sukatan, iaitu tamat hafalan 30 juzuk. Mereka yang berjaya akan diberi peluang melanjutkan pelajaran di Ma'had Al-Quran wal Qiraat Syubra, Kahirah, Mesir, iaitu setaraf ijazah sarjana muda dengan kepujian. Bagi menggalakkan para hufaz mengekalkan hafalan mereka saban tahun, diadakan ujian menghafaz Al-Quran dan hufaz yang berjaya akan ditaja menunaikan ibadah umrah dan wang tunai. Samping itu, untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan Negeri turut menyediakan bantuan keuangan per kapita sebanyak RM100 per murid
kepada semua maktafis di negeri Perak bagi meringankan beban kos pengurusan sekolah sepanjang tempoh pembelajaran murid, dan sebagai tanda sokongan di atas penubuhan mahat-mahat tahfiz di negeri Perak. Adalah diharapkan dengan insentif yang diberikan dapat memberikan semangat dan dorongan kepada hafiz dan hafizah negeri Perak. Terima kasih. Tuan Speaker, terima kasih kepada pelanja. Soalan tambahan saya, kita dapati bahawa banyak hadis-hadis yang menggalakkan ibu bapa melahirkan anak mereka menjadi hafiz dan hafizah, dan dia boleh menyelamatkan mereka di akhirat, insyaAllah. Saya juga beranggapan kalau sekiranya Perak melahirkan ramai para-para hafiz, para-para hafizah, maka negeri kita juga akan mendapat keberkatan Allah SWT. Cuma soalan saya dekat sini, saya sanjung tinggilah insentif yang telah pun diberikan oleh kerajaan negeri, tapi itu merupakan insentif sebelum mereka menjadi hafiz-hafaz. Maknanya dalam proses mereka melahirkan tu di peringkat diploma dan sebagainya, kita beri mereka insentif RM100 satu kepala satu bulan misalnya, atau kita bagi mereka hadiah one off, pergi bawa mereka ke Mekah, itu bagus. Tapi yang saya cadangkan, kalau boleh, bagi memastikan 592 hafiz-hafizah itu mendapat dorongan supaya mereka ni diberikan allowance bulanan. Kalau 592, kita bagi mereka contoh 500 sebulan, tak sampai pun setengah juta, 300 ribu begitu. Jadi saya cadangkan supaya mereka ini bukan hanya meneruskan kerja-kerja murajaah dia, tapi mereka pastikan ada insentif untuk menggalak orang lain juga menjadi hafiz bukan mereka. Kerana mereka mendapat allowance bulanan daripada kerajaan negeri, tiap-tiap bulan RM500 contohnya. Bukan hanya one off. Jadi secara tidak langsung kita akan mengekalkan hafalan mereka. Mereka boleh belanja RM500 itu untuk membeli pemakanan yang sehat supaya mereka boleh terus mengawal dan memelihara hafiz-hafiz mereka itu. Jadi saya cadangkan, adakah kerajaan berhasrat untuk pastikan 592 itu akan digandakan dengan insentif berupa wang ringgit ataupun apa saja tiap-tiap bulan, bukan hanya one off, dengan harapan supaya kadar 592 itu akan meningkat menjadi dua kali ganda. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad Cakap Jering. Rupanya elok juga soalan-soalan yang ditanyakan. Dia tak ada pula jadi macam semalam pun. Tahniahlah tapi Cakap Jering. Cantik soalan. Maknanya suatu satu gambaran cadangan yang cukup baik untuk menghargai khususnya kepada hufaz-hufaz, khususnya ni Pak. Bagilah saya jawab. Tambah sikit. Saya puji tadi. Terima kasih. Saya puji. Saya puji, tapi kalau terasa duduk. Kita senama kan. Bawa tenang babe. Tenang, relax, sabar. Saya nak jawab benda yang baik, kita jawab benda yang baik. Untuk mana-mana ahli-ahli yang berhormat, saya katakan kat sini. Memang kita mengakui bahawa institusi khususnya pendidikan tahfiz yang kita bina, yang kita tubuh adalah untuk kita mengangkat dan mengapung khususnya kepada generasi-generasi yang mampu untuk menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran ini. Bukan suatu perkara yang mudah. Saya sebut tadi, bukan suatu perkara yang mudah. Saya tak tahu anak YB ada ke tidak yang hafiz. Saya tak tahulah. Mungkin ada gambarnya, mungkin tak ada kot. Jadi tak apa. Kita cuba bantu di peringkat kerajaan negeri dan juga di peringkat negara kita. Dan insentif-insentif ini YB sebenarnya adalah bentuk galakan ataupun rancangan ataupun motivasi. Apatah lagi untuk kita menjaga mereka. Tetapi pada masa yang sama, ahli-ahli Dewan juga sedia maklum bahawa apabila mereka berada di rangkaian-rangkaian di dalam maupun juga di luar negara, mereka juga sebenarnya mempunyai ruang-ruang untuk menjawat jawatan yang bersifat profesional. Sebagai penjawat awam maupun juga di peringkat swasta. Namun, di peringkat kerajaan negeri, kita bersedia untuk memikir dan juga mengkaji cadangan-cadangan yang baik, tidak kira daripada siapa saja, atas nama untuk kita menjaga khususnya elemen ilmu dan juga penghafaz-penghafaz ayat suci Al-Quran yang ada di dalam negeri Perak. Terima kasih. Ya, Bapak Cendro. Datuk Seri Yang Tua, kita sedia maklum sekolah menengah agama negeri dan sekolah menengah
sekolah Ma'as Tahfiz Darul Ridwan mempunyai kurikulum dan kurikulum yang cukup berat dan mencabar kepada pelajar-pelajar. Justru itu saya ingin bertanya, bagaimanakah pencapaian kurikulum dan kurikulum pelajar-pelajar tahfiz ini di pangkat kebangsaan atau antarabangsa? Terima kasih. Dato' Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat daripada Cenderu yang bertanya tentang kurikulum dan juga co-curriculum khususnya sekolah-sekolah menengah agama negeri dan juga sekolah-sekolah menengah sekolah-sekolah Tahfiz Darul Ridwan ini. Memang benar apa yang disebut oleh Yang Berhormat Cenderu sebentar tadi bahawa pelajar-pelajar yang berada di institusi pendidikan ini, mereka akan mengikuti beberapa silibus yang wajib mereka ikuti. Contohnya dari segi aliran arus perdana Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka perlu untuk mengambil PT3, SPM, STPM, STAM. Dan pada masa yang sama, dari segi sudut azhariah, maknanya peringkat menengah rendah adanya iqdadi, kemudian di peringkat menengah adanya sanawi, dan pada masa yang sama mereka juga dari segi sudut kurikulumnya mereka akan menghafaz ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan begitu juga pada masa yang sama dengan kesibukan-kesibukan dan juga kepadatan-kepadatan mereka belajar tersebut, alhamdulillah untuk makluman oleh Ali yang Berhormat, kejayaan-kejayaan khususnya SMAN dan juga SMTDR di dalam negeri Perak kita mencapai kejayaan-kejayaan yang cukup tinggi. Contohnya saya boleh sebut peperiksaan PT3 10 orang pelajar mencapai 11A di sekolah menengah Tahfiz Darul Ridwan. Peperiksaan SPM 8 orang pelajar mencapai 12A di sekolah Raja Perempuan Tak Ayah. Peperiksaan STAM, 4 orang pelajar mencapai pangkat mumtaz cemerlang. Sekolah terbaik, sekolah menengah Tahfiz Darul Ridwan, daerah Krian. Dan peperiksaan senawi, sekolah terbaik ialah sekolah Raja Perempuan Tak Ayah. Begitu juga dengan co-curriculum. Mereka juga mengambil bentuk-bentuk pertandingan di peringkat kebangsaan. Contohnya memenangi pingat emas Perak dan Gansa dalam kejohanan taekwondo jemputan sekolah Malaysia. Menjadi johan syarahan bahasa Inggeris dalam pertandingan ihtifal dan banyak lagi, dan termasuklah di peringkat antarabangsa. Sebelum daripada ini saya telah jelaskan beberapa medal yang telah pun diwakili oleh sekolah Raja Perempuan Tak Ayah, mewakili di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa. Dan yang terbaru saya ingin maklumkan dan saya ucap tahniah, terima kasih kepada keseluruhan guru-guru kita yang dapat mengangkat dan memenangi pertandingan inovasi dan saintis muda peringkat antarabangsa di Aceh. Indonesia mewakili negara dengan mendapat 2 pingat emas, 1 perak dan 3 anugerah khas bagi mewakili negara kita yang baru saja mereka sampai ke negeri kita balik selepas di Aceh pada 29 Mac 2015. Ini merupakan gambaran-gambaran kecemerlangan-kecemerlangan dan juga kejayaan-kejayaan. Walaupun silibus kurikulum, co-curriculum yang amat mencabar kepada mereka. Terima kasih. Yang Berhormat Kampung Gajah. Sri Yang Dipertua, soalan nombor 7.